habisnya pengurusan cabang APDESI DPC Kabupaten Majalengka kepengurusan periode 2013 hingga 2018 menggelar musyawarah cabang ke-1 di Aula SKB Majalengka. Dengan ini Bupati secara resmi membuka muscap yang dilaksanakan 5 tahun sekali itu. Muscap ke-1 dengan agenda memilih kepengurusan baru. Karena kepengurusan Enjoy Rizky GDL sudah 2 kali menjabat ketua sehingga dibutuhkan permajaan pengurus baru sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APDESI. Muncul 2 nama dalam pemilihan, yaitu Duki yang menjabat Kepala Desa Palasah, Kecamatan Palasah, dan Iman Suherman Kepala Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati. Pada akhirnya Duki meraih suara terbanyak mengalahkan Iman Suherman, menduduki jabatan Ketua APDESI periode 2018 hingga 2023. Di tempat saya ini kan ada 313. Hak otonomi desa tadi saya sampaikan kan tidak bisa diserahkan. Karena satu sama lain punya wilayah yang berbeda, karakteristik berbeda, kondisi masyarakat yang berbeda. Tapi sistem harus dijalankan, sistem aturan yang ada. Oleh karena wadah ini sangat penting untuk mampu mengkoordinasikan, menyatukan pemahaman, persepsi, ya, agar tidak ada kendala, terutama kelancaran dalam menjalankan roda pemerintahan, roda pembangunan, pengelola keuangan, memberikan pelayanan pada masyarakat, dan menangkap peluang-peluang yang ada. Sehingga APDESI bukan hanya semata-mata rutinitas, bagaimana memprogram apa sih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, para pemerintah desa ini, ya, yang perlu dipecahkan, perlu menghadirkan pihak luar, itu agar apa, terbangun kemudahan. Sekarang kan hanya menunggu kalau ada kepentingan baru bergerak, seperti itu. Amanat undang-undang saja, amanat ADART, mohon maaf. Amanat ADART bahwa dari 34 provinsi minus Jakarta, sudah ada kepengurusan di tingkat provinsi, dan 505 kepengurusan kabupaten, itu sudah hampir seluruhnya. Sekitar hampir 95% sudah ada kepengurusan di tingkat kabupaten seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sebetulnya di Majalengka APDESI bukan yang pertama. Jadi mulai tahun 2008 APDESI sudah lahir di sini, karena saya sendiri yang mendeklarasikannya. Hanya karena mismatch komunikasi, barangkali mereka baru melaksanakan musyawarah cabang yang pertama. Intinya adalah ini kebutuhan rakyat, kebutuhan, mohon maaf, kebutuhan masyarakat desa, kebutuhan pemerintah desa seluruh Indonesia. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspen di Tribrata TV. Salam Tribrata. Seluruh Indonesia. Artinya apa?